chal chhaiya 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 chal chhaiya 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 chal chhaiya 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 chal chhaiya 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 chal chhaiya 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 chal chhaiya 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 sare ishq ki chhaav chal chhaiya chhaiya sare ishq ki chhaav chal chhaiya aao jannat chale chal chhaiya chhaiya aao jannat chale chal chhaiya chal chhaiya 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 Nyanyi dong. Saya berharap bisa seperti Norman. Caya, 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 caya. Selamat jumpa lagi dalam satu jam lebih dekat dari Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta Selatan. Kami hadir untuk menemani Anda dengan satu nama yang lagi ngetop sekali. Karena menurut kami nama ini mengubah pola pikir yang biasanya polisi itu keras, disiplin, garang, tiba-tiba dengan cai, 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 cai. Kami ajak Anda untuk bertemu dengan Norman Kamaru. Lagi. Cai, ya, cai, ya, cai, ya. Norman, selamat datang. Senang bertemu Anda. Saya merasa tubuh seorang anggota Brimob itu tidak sebesar ini. Rasanya bisa lebih gede lagi sebetulnya. Iya, capek mas. Capek ya? Hari ini harus ke sana, besok harus ke sana lagi gitu. Mengadu kepada polisi juga, ya. Pala patasan. Iya, nggak ada istirahatnya. Kok bisa Anda kemudian bermain seperti itu? Apakah sudah merencanakan saya mau nyanyi caya-caya, saya upload di YouTube? Enggak sih mas. Enggak? Iseng-iseng aja awalnya karena ngibur teman yang lagi marah gitu mas. Kenapa? Iya. Kenapa? Saat itu kenapa ceritanya? Kayaknya sih ada masalah gitu. Ada masalah pribadi lah. Nah, terus? Ya aku coba untuk menghibur gitu dia. Aja. Ya, Berhasil? Enggak kayaknya. Justru berhasil jadi ngetop seperti sekarang? Alhamdulillah mas. Ngomong-ngomong, gara-gara masuk YouTube itu ceweknya ada berapa sekarang? Aduh. Benar, kayaknya udah banyak diundang, paling tidak kemudian ngetop banget gitu. Enggak, cuma satu cewek loh. Oh gitu? Iya. Ah, ini buat siapa ini? Buat Mas Norman. Oh, iya. Silakan. Sebentar. Iya. Sebentar. Sebelum pergi, silakan duduk sebentar. Iya. Sebentar. Coba dong, coba nih buka. Dah. Sebentar. Awas. Oh iya. Kalau Anda bukan yang asli, nggak boleh minum. Oh gitu. Coba Anda di sini juga. Ini yang Norman yang mana, yang asli yang mana, yang palsu yang mana juga. Anda siapa namanya? Norman Kamaru. Norman Kamaru. Anda siapa namanya? Norman Kamaru. Norman. Gini deh, kita harus buktikan. Ada yang palsu, ada yang asli. Sebentar. Saya mengusulkan kepada teman-teman dari UBK di sini untuk menjadi juri. Mereka harus diuji ya, menari yang menurut Anda yang paling bagus menarinya sesuai dengan yang ada di video adalah yang asli. Setuju? Setuju. Silakan berdiri berdua. Itu ditaruh dulu. Coba disuruh putar lagi, musiknya putar lagi. Baik, joget. Caya-caya. Ayo, dua-duanya. Ayo, joget. Ayo, tuh, musiknya. Oke, kita sebentar. Yang memilih yang asli yang di sini tepuk tangan. Yang milih yang asli di sini tepuk tangan. Oke, silakan duduk lagi. Jadi yang asli yang di sini. Soalnya kalau Brimob juga seperti ini susah juga kalau perang kan ya. Selamat datang, terima kasih di sini, Bu Norman. Sama-sama. Jadi udah keliling kemana aja ini? Udah semua stasiun TV. Sudah semua. Ya.
suaranya agak di udah semua ya. Iya. Jadi Anda sudah keliling kemana-mana. Soalnya Norman ini juga ngangkunya sudah keliling kemana-mana juga gitu loh. Ya, ngeliat ada persamaan. Jangan-jangan bapaknya sama, jangan-jangan. Takutnya itu ada skandal di Gorontalo. Ada skandal. Oke. Nama aslimu siapa? Saya Kurniawan Saputra. Kurniawan Saputra. Kurniawan Saputra. Boleh dikasih tanda petik Norman Kamaru juga gitu ya. Ngomong-ngomong, karena Anda wajahnya mirip gitu. Sudah sering salah artikan sebagai Norman Kamaru juga. Yang lebih ini banget sih waktu lagi makan mas aku. Aku lagi makan ada anak kecil sama ibu-ibu tiba-tiba nyamperin minta foto dibilang Norman. Wah, terus bilang saya bukan, saya bukan. Saya bilang saya bukan, teman-teman di belakang emang itu Norman ibu. Akhirnya teman-temanmu yang maksa juga. Teman dari teman. Juga di Facebook mungkin? Oh, di Facebook lebih ramai lagi. Lebih gitu. Ramai lagi. Iya. Sebelum kita selesai juga, Mas Putra, ya. Anda melakukan ini semua seperti Norman begitu, apakah merasa terganggu nggak? Karena kan seperti kita tahu Norman pas datang dari bandara pun, di bandara pun sudah banyak orang kemudian foto-foto sama Anda. Senang membuat orang senang lah mas. Banyak senang yang... membuat orang senang. Sama seperti dia juga gitu. Mantap, ya. Mantap. Senang membuat orang senang. Senang membuat orang senang. Norman yang asli. Ketika Anda bikin seperti ini, videonya seperti ini, dalam rangka apa itu sebetulnya? Lagi ngibur teman. Menghibur teman? Jawabannya sama juga nih. Iya. Siapa yang di sebelah Anda itu? Letting. Itu yang Anda seangkatan, hibur? Iya. Itu yang Anda hibur? Iya. Kenapa Anda hibur dia? Lagi ada masalah sama istrinya. Dia punya masalah? Punya masalah. Maksudnya masalah gimana? Lagi berantem ya. Dia berantem? Sama pacarnya? Istri. Sama istrinya? Iya, istrinya. Terus Anda tahu dia berantem, terus Anda lakukan apa? Apa yang Anda lakukan? Dengan inisiatif sendiri, buat dia bahagia, saya goyang India. Kayaknya dia cuek-cuek aja tuh di foto tuh. Iya. Tapi setelah hasil video itu dia ketawa-ketawa kok. Jadi ketawa-ketawa? Ceritanya ketika Anda tahu bahwa teman Anda sedih, Anda memang sengaja nari di foto, direkam, kemudian di-upload begitu. Enggak. Anda sudah merencanakan itu semua? Kalau di-upload enggak. Lalu gimana ceritanya? Kan gini kan. Pada saat itu juga kan video itu teman-teman semua yang di anggota Brimob semua itu udah menyukai apa video itu. Katanya sih lucu. Jadi udah salin. Dan dia enggak peduli itu gitu. Siapa namanya teman Anda di samping itu? Jamardin Labonsa. Labonsa. Yang ini bacanya. Selamat datang, ya. Labonsa. Ini saudaranya Norman juga. Kami akan ngajak ngobrol dengan dua orang ini yang mengaku sebagai teman karib. Sesaat lagi, di satu jam lebih dekat. Pemirsa, kembali dengan satu jam lebih dekat bersama Norman Kamaru, seorang anggota Brimob yang kemudian terkenal karena semua video yang di-upload ke YouTube ditonton oleh ratusan ribu orang. Hal yang menarik karena seorang polisi yang biasanya penuh kedisiplinan, biasanya serius, tiba-tiba berubah. Tapi juga sekarang sudah ada Bung Jamardin Labonsa yang menyatakan bahwa ini adalah kedatangannya pertama ke Jakarta. Kami mengundang Labonsa, Bung Labonsa untuk kesini karena kami merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang video yang sudah di-upload ke YouTube. Ini mengejutkan karena menurut Norman, ia hendak menghibur rekannya ini. Jadi betul, Anda sedang sedih saat itu ya? Enggak juga sedih. Enggak juga? Bohong omong tidur dong. Lagi masalah sama istri. Lagi ada masalah dengan istri? Apa, gajian? Enggak. Belum datang juga. Terus gimana ceritanya saat itu? Ketika dia bernyanyi, Anda kayaknya cuek aja begini. Kenapa ceritanya itu? Ya, makasih mas. Ya, saya akan menceritakan kronologis waktu kejadian kami itu. Nah, kebetulan pas waktu upload piket, saya lagi diam. Duduk termenung di penjagaan, terus di sebelahnya Mas Norman sendiri
sama rekan satu. Kemudian? Terus dari situ nggak tahu juga ini mungkin inisiatifnya beliau mau menghibur saya, tapi saya belum tahu kalau dianya mau menghibur. Sudah yang teman satunya ini mutar lagu dari HP-nya beliau. Oh, lagu itu sudah ada di HP? HP-nya beliau. Banyak lagu seperti itu ya di HP ya? Lagu-lagu India. Lagu India, terus? Terus yang satunya HP rekan saya itu buat rekaman. Rekamannya? Rekamannya. Tapi semuanya itu ditujukan untuk menghibur Anda? Iya, tapi waktu menghibur pertama kali itu, saya nggak tahu kalau inisiatifnya itu mau menghibur. Pikir cuma ganggu doang? Iya, cuma... Ini ganggu aja, ini orang lagi jaga bener-bener malah joget-joget gitu kan? Iya. Terus? Anda terganggu nggak? Atau merasa terhibur? Iya, merasa terhibur sih. Waktu selesai dia perlihatkan hasil rekaman itu. Merasa terhibur justru setelah ada rekamannya? Rekaman. Pada saat dia bernyanyi dan berjoget itu, nggak terhibur sama sekali? Nggak, maksudnya terhibur juga sih. Tapi lihat gerak-geriknya itu kan udah lumrah sama saya kan. Udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi? Biasa seperti itu ya? Iya. Cari perhatian nih. Nggak. Anda bilang bahwa Anda sering melihat Norman seperti itu. Memang gayanya seperti itu? Iya, gayanya sih seperti itu. Orangnya asik. Orangnya asik. Anda bersahabat berdua? Bersahabat, malahan kalau dibilang kayak saudara kandung. Kayak saudara kandung. Satu bantal, dua kepala. Satu bantal, dua kepala. Dua kepala. Maksudnya apa? Makan bareng juga. Tidur bareng. Tidur bareng juga. Tapi kan ada istrinya. Waktu masih bujang. Waktu masih bujang. Bung Jamardin, Anda pertama kali ke Jakarta, betul? Baru pertama kali. Norman juga baru pertama kali iya, ke Jakarta sama. Juga. Apa pengalaman Anda selama di sini? Dari Bung Jamardin dulu. Kalau pengalaman sih belum ada. Karena nyampenya baru tadi pagi. Baru tadi pagi, terus ngapain aja hari ini? Gimana? Hari ini ngapain aja? Tidur. Ya, setibanya dari perjalanan langsung diantar di penginapan. Ya, mungkin cuma makan siang, terus langsung tidur. Tidur? Gak lebih dari itu. Gak jalan-jalan? Belum. Rugi dong. Ntar diajak gimana? Jalan-jalan. Nanti diajak jalan-jalan. Pengen kemana kalau di Jakarta? Ya kalau mau dibilang sih, baru ke sini mau mau bilang pengen kemana. Pak Komandan, tolong diajak jalan-jalan ini anak buah. Kalau ada di sini, selama di sini, pengen kemana aja? Ancol, Monas, Monas, Ragunan, iya. Atau Mabes Polri, atau ke LPG Pinang. Ada rencana untuk bikin semacam liputan gitu untuk dibawa ke Gorontalo? Syuting-syuting gitu? Maksudnya, syuting gimana? Kali syuting-syuting, wah ini Monas begini. Oh Monas, pake HP, mantep pake ini. HP. Oh iya. Gak gitu? Selama Anda di sini, ini sudah seminggu. Yeah. Anda juga ditawari beasiswa. Anda masuk ke televisi-televisi. Saya dengar-dengar juga ditawarin sebagai artis sinetron juga, untuk main sinetron. Iya. Itu semua Anda anggap sebagai apa? Kalau untuk beasiswa ya, ya alhamdulillah lah. Saya pengen coba. Itu kan untuk menambah ilmu juga kan. Dapat ilmu di situ. Kalau untuk sinetron untuk sementara belum ada jawaban. Kenapa? Lihat aja nanti. Bayangin kalau jadi artis sinetron. Datang, oh Mas Norman, oh Mas Norman, oh. Belum lagi kenal cewek-cewek gitu, ah Mas Norman gitu. Kalau cewek sih enggak. Kenapa enggak? Hah? Udah ada kok. Udah ada, oke deh. Tapi kalah sama temen. Teman satu bantal sudah punya istri, Anda belum? Enggak jadi masalah. Lalu Anda akan meneruskan pendidikan tinggi di Universitas Bung Karno. Ada teman-temannya di sini juga di sini. Ya, insya Allah. Apa jurusan apa yang Anda ambil? Insya Allah mau ambil hukum aja. Ambil hukum. Hmm. Tapi teman Anda nggak diajak, kasihan dong. Bagi deh. Saya cukup susah ngajak omong berdua ini. Aduh. Ada istri di kampung susah ajak ke sini. Oh karena itu, ya, karena ada istri di kampung. Ada istri di kampung. Kenapa kalau ya biarin aja istri di kampung ya biarin aja. Gak boleh. Oh nggak boleh? Bisa diajak kemari. Ah gak kan boleh. Istri bisa diajak kemari. Kalau bujang kan bebas. Oh ya. Kalau bujang bebas.
Maksudnya bebas itu bebas apa? Bebas ngapain sebetulnya? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Enggak ingat-ingat yang di rumah. Gitu. Anda akan melakukan banyak hal karena Anda terkenal sekarang. Tapi sebetulnya ujungnya Anda pengen jadi seperti apa? Tetap jadi anggota Polri. Tetap jadi anggota Polri. Ya. Kita beri tepuk tangan, aplaus. Kami akan ngobrol lebih jauh dengan Norman Kamaru sesaat lagi di Satu Jam Lebih Dekat. Tetaplah bersama dengan kami. Tampaknya Anda sudah dekat dengan yang namanya kesenian sejak kecil. Betul begitu? Betul. Tetapi kenapa sekarang jadi polisi? Kenapa tidak menjadi penyanyi sekaligus? Kenapa milih polisi? Iyalah, emang udah dari turun-temurun ya. Turun-temurun maksudnya gimana? Dari kakek. Nenek. Kakek polisi? Iya. Kakek polisi? Kakek polisi juga. Ayah? Ayah polisi lagi. Polisi juga? Iya. Dari, Anda berapa bersaudara? 9. 9 orang. Nah. Buset. Itu bisa bikin apa? Tim voli itu ya? Iya, bisa. Ada yang polisi juga? Polisi 2. Polisi 2 orang. 3. Anda paling kecil. Ya. Kalau kemudian keluarga polisi gitu, kenapa kemudian ada urusannya masih nyanyi-menyanyi gitu? Nyanyi itu kan sekedar hobi. Hobi. Nah. Keluarga juga gemar berkesenian. Iya. Dari ibu sampai kita-kita semua itu bisa musik semua. Kalau ayah suka musik juga, suka kesenian juga. Kalau ayah semua alat musik bisa dia. Oh, kami ajak Anda melihat layangan berikut ini. Ini adalah potongan wawancara kami dengan ayah Norman Kamaru. Silakan. Norman, ini memang sejak dulu memang hobi nyanyi atau gimana dia? Memang hobi, Pak. Apa dari kecil itu udah kelihatan bakatnya dari mana gitu? Semua apa ini lagu-lagunya itu kan kayak pop. Ada ini dangdut dan ini apa ini paling gemar sekali India itu. Pak, dengan tenarnya Norman sekarang, Bapak tanggapannya seperti apa sih? Bagaimana? Saya ini seakan-akan mimpi, Pak. Itu jadi macam mimpi saya. Nampaknya orang tua Norman sangat bangga dengan apa yang sudah Norman lakukan dan kami berharap bisa mengundang orang tua dari Norman di sini, tapi sayang sekali tampaknya tidak bisa hadir. Kami berharap bisa membawa mereka ke sini untuk bisa didudukkan di sini untuk mengenal lebih jauh tentang seorang Norman Kamaru. Saya akan telpon orang tua dari Norman Kamaru yang semua hal tentang dia akan bisa disampaikan oleh orang tua beliau. Ibu Halimah. Ibu Halimah. Posisi di mana? Halo. Bu Halimah? Ya. Kami berharap Ibu Halimah ada di sini sekarang. Ini sama anak Ibu di sini. Kami di TV One. Iya. Ibu Halimah bisa hadir di sini enggak? Bisa hadir di sini? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa, Ibu? Ada di Kotorong, enggak bisa hadir. Bu, di sana hujan enggak, Bu? Halo. Ibu Halimah, di sana hujan enggak? Enggak begitu jelas. Nah, cukup jelas ya. Ini anak ibu, ayo ngobrol deh, ngobrol sama ibunya deh. Mas Norman, ngobrol sama ibunya deh. Ayo. Halo. 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 Au.
Kok ibu bisa di sini, katanya di Gorontalo? Ya, sudah begitu. Terbang, Bu, ya? Harus, ya, ya. Atas perintah Komandan Brimob langsung datang sini, Bu, ya? Insya Allah, mudah-mudahan, ya. Suara ibu kurang kedengeran, kurang jelas. Iya. Nah, ini sekarang ini. Bu, anak ibu ini jago nyanyi. Yang ngajarin siapa, Bu? Ya, bapaknya. Bapaknya? Iya. Tadi bilangnya ibunya yang ngajari, Bu Halimah. Saya, ibu, cuma mendengar kalau mana yang agak kurang jelas atau kurang suaranya agak dijepit atau kurang besar, saya cuma mengontrol itu. Oh, ayah suka lagu mana? Lagu India juga? Gak tahu. Gak tahu juga. Ayo deh nyanyi deh, apa aja kayak sekarang kita mau denger. Apa, masa caya-caya lagi? Bob Tutupoli deh, apa? Kasih dan Sayang yang saya ingat itu. Coba. Sepanjang hari kumohon kepada ya keras dong. Hapuslah air matamu. Terus? Manis. Gak tau mau nyanyi apa lagi nih. Sebenarnya gak tau lagi lagunya. Aduh. Tapi yang nyanyi kok suaranya dari sini? Bapak. Manis. Terus? Manis sayangku. Iya. Yeah. Coba berdua. Nyanyi, berdiri dong, nyanyi. Lagunya bisa enggak? Relakan sayang. Doamu kuharapkan. Lagu tempo. Semoga ku cepat kembali. Iya. Yeah. Jadi yang ngajarin nyanyi dari sini, yang bener-benerin dari sini, iya, jadinya gini. Ini kerjasamanya, iya, jadinya seperti ini. Iya. Jadi kerjasamanya berapa lama ini? Mas Norman, Anda karena aktivitas ini tentunya sekarang banyak dapat ketenaran, mungkin juga materi dapat. Mau buat apa ya rencananya itu semuanya? Udah nggak tahu ngomong apa nih. Masih ada bapak dan ibu. Kenapa nggak tahu? Tinggal ngomong aja. Mau ngasih hadiah buat orang tua? Insya Allah buat naik haji. Wow. Kenapa Anda memilih hadiah naik haji untuk orang tua Anda? Emang udah dari dulu cita-citanya jadi polisi buat naik haji. Jadi polisi, semoga dapat dana cukup buat naik haji. Ya. Emang gaji polisi berapa sih kok cita-cita kayak gitu kan? Berapa sih? Gampang lah. Gampang ya? Oh my God. Kalau gitu rencana kapan akan membuat mereka naik haji? Sudah ada ancer-ancer? Kalau bukan tahun ini, tahun depan lah. Tahun depan. Bapak Ibu, apa komentar Anda karena Norman sudah menyiapkan dana untuk Ibu dan Bapak naik haji? Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kami sudah siap. Masih ingat lagi Pak, ketika Norman kecil, nakal nggak dia? Anak-anak kan biasa anak-anak. Biasa anak-anak, Bu, ya. Masih suka minta bobok berdua sama ibu nggak? Ya, masih. Masih? Masih. Minta bobok sama ibu? Iya. Benar? Benar. Karena bisa. Anak yang terakhir yang bungsu. Oh gitu? Iya, yang ke-9. Serius? Biar udah jadi polisi kayak gini tetap tidur sama ibu. Bapaknya di mana? Bapaknya di mana dong kalau gitu? Tidur bareng lah. Tidur bareng bertiga? Ya ampun. Kenapa? Apa yang Anda dapatkan kalau misalkan bisa tidur sama ibu, sama bapak lagi? Padahal Anda sudah segede gini gitu. Rasa enak ya kalau dibawa ke tiak sama ibu. Rasa nyaman. Ibu, di rumah kesukaan Norman apa? Norman di rumah kalau mau makan, kasih ikan cekalang goreng, garu rica, sama nasi hangat. Wah, itu paling enak tuh kayaknya. Iya. Kalau musik, apa yang dia sukai? Ya, pertama dia masih SD itu dia suka lagu anak-anak, yang sudah SMP, lagu Semulai Menanjak, yang kalau sudah SMA, ya itu dia bawa itu, lagu India. Oh. Ketika lagu India, Bapak setuju nggak dengerin lagu India? Kan ya Bapak sukanya Bapak Tutupoli. Ya, saya ini Pak ya, semua lagu Pak, dari pop, dangdut, India,
Bapak itu kan polisi, masa dengernya lagu itu? Ya. Bukan lagu Mars dengernya. Oh, hobi Pak. Jadi. Hobi ya. saya punya sesuatu di sini. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya bawa. Ini ada kardus di sini, saya tidak tahu apa isinya. Kita akan buka sama-sama. Ini kardus apa bentuknya? Apa yang dia mau? Wah, Best of Shah Rukh Khan. Ini punya siapa ini? Punya siapa, Bu? Punya ini? Iya. Ini pasti belinya di emperan ini kayaknya. Iya. Hati-hati ketangkap polisi nih. Iya. Kenapa kau suka Best of Shah Rukh Khan? Emang dari dulu ya cinta Anda Shah Rukh Khan. Suka Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Lagu apa yang paling Anda suka dari sini? Itu Cahaya Cahaya. Cahaya Cahaya. Ya. Ini enggak ada Cahaya Cahaya. Enggak ada. Sih. Apun sudah. Bola, Kuch Kuch Hota Hai. Nanti kita suruh nyanyi Kuch Kuch Hota Hai. Ini apa ini? Compilation. Baby Love. Wow. Anda mengikuti dan hafal semua lagu ini? Kalau dulu sih hafal. Kalau dulu hafal, kalau sekarang enggak? Enggak. Kenapa? Karena sudah sering jaga ya? Nah, teman saya bawa sesuatu. Terima kasih. Apa ini? Nah, coba silakan dilihat. Silakan dilihat. Bismillah. Wih, apaan nih? Apa ini? Ini duster. Ini saya tidak tahu dusternya siapa. Bu, ada cerita apa nih, Bu? Tentang duster ini. Kalau ini cerita duster ini, kalau ada rame-rame sedikit di pinggir-pinggir rumah, iya. Ada rame-rame, dia pakai duster baru bikin lucu-lucu. Sebentar. Norman pakai duster? Iya. Pada usia berapa dia suka pakai duster ini? Iya, SMP. Masih SMP. SMA, iya. Setelah polisi masih pakai duster? Enggak. Oh, enggak. Dulu biasanya kalau ngibur orang, kalau ngibur orang biasanya sih pakai duster sama wig baru terus ngepot. Oh, gitu. Menghibur orang gitu ya. Seberapa sering menghibur orang? Udah banyak kali ya. Banyak kali dan pakai duster ini. Ya. Kalau hantu-hantuan itu kalau ada orang mati, di pinggir rumah kan ada kuburan. Ada jalan, dia ambil cipu, dia pakai. Ini? Dia pakai cipu, baru dia sudah mau maghrib, dia berdiri dengan cipu. Jadi kayak pocong-pocongan iya, gitu? Iya, pocong-pocongan begitu. Serius? Masih kecil, iya. Iya sih. Benar Mas? Mas Norman? Udah lama. Kenapa kok suka jahil gitu? Kenakalan remaja. Oh, kenakalan remaja. Remaja atau remaja? Gitu sampai deh. Sekarang gitu deh. Pak, Bapak pengen anak Bapak jadi polisi juga sebetulnya? Iya. Atau jadi tukang godain orang sebetulnya? Jadi polisi. Polisi, Pak. Bapak kan anggota polisi juga dulu ya? Iya, Pak. Pengen juga anaknya jadi polisi? Iya. Polisi yang bisa nyanyi atau polisi yang bisa godain orang? Iya. Baik. Bapak dan Ibu ini sengaja kami undang. Sengaja kami ajak ke sini. Pertama kali datang ke Jakarta, Bu ya? Sudah pernah sebelumnya ke Saya Jakarta? Saya baru satu kali. Kalau baru satu kali. Bapak sudah berapa kali? Bapak sudah berapa kali. Sengaja kami ajak karena kami ingin berbagi kegembiraan dengan Norman dan juga dengan Anda di satu jam lebih dekat. Bisa kembali dengan satu jam lebih dekat bersama dengan Norman Kamaru yang memberikan warna baru bagi seorang anggota BRIMOB Polri. Bu Norman, selama Anda berada di Jakarta, Anda sudah melihat banyak manusia, gitu kan? Ada kesan khusus enggak tentang orang-orang Jakarta? Apa ya? Ayo. Thanks banget ya, udah mensupport saya sendiri. Thanks. Makasih. Itu baru support, baru dukungan. Kan Anda sudah kemana-mana nih, berjalan-jalan, Anda melihat begitu banyak jenis manusia, apalagi ceweknya. Iya
sih. Iya sih. Jangan malu-malu. Tapi Anda bilang Anda sudah punya lambatan hati begitu? Iya. Sudah punya. Sudah berapa lama berhubungan? Udah 3 tahun lebih. Kalau ada orang yang mengaku sebagai fans berat Anda gara-gara melihat tayangan Anda di YouTube begitu, pengen sekali ngobrol, pengen sekali dengar suara Anda, Anda mau menerima enggak? Mau menerima ucapannya, salamnya, walaupun itu perempuan? Iya. Mau ya? Iya, mau. Ada orang yang kami hubungi yang mengatakan bahwa dia sangat ngefans dengan Anda. Namanya Kajol. Saya ajak Anda untuk ngobrol dengan ini. Selamat malam. Dengan Nona Kajol. Iya. Nah, di samping saya sudah ada Norman Kamaru. Anda bisa ngobrol langsung. Pesanan Anda bahwa Anda ingin bicara dengan dia, saya persilakan, saya beri waktu. Silakan Anda memanggil dia. Halo? Halo, Mas Norman. Ayo, ngomong. Halo. 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 Halo, Mas Norman. Iya. Halo. Kok Anda tertawa? Lo tahu kok suaranya. Hah? Tahu kok suaranya. Tahu suaranya? Apa yang bikin Anda tahu ini adalah orang yang Anda kenal? Ci. Ci. Ci itu siapa, Ci? Ci itu apa maksudnya? Nama sayang-sayang sih. Nama sayang buat dia. Oh, namanya Kajol kok bisa Ci itu loh. Jauh. Ci. Halo. Sebentar, ini ngomong apa barusan ini sebetulnya? Anda kenal ini siapa? Hah? Iya, tahu. Siapa namanya? Indri. 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 Ya. Jadi nama Anda betul Indri? Iya. Indri sudah berapa lama berkenalan dengan Norman? 3 tahun. Berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun Anda berkenalan dengan Norman, apakah Norman adalah seorang teman baik yang sangat istimewa untuk Anda? Iya. Iya. Apa yang menurut Anda, menurut Indri, menarik dari seorang Norman Kamaru? Orangnya lucu, bisa dihibur. Oke, lucu. Terus apa lagi? Baik. Baik. Sayang sama orang tua. Oh, sayang sama orang tua? Iya. Kemudian? Itu aja? Bertanggung. Bisa nyanyi? Suka menghibur begitu? Iya. Wah, mantap sekali punya pacar bisa menghibur gini ya. Tuh, coba ngobrol terakhir dengan ini, boleh deh ngobrol. Langsung deh. Halo. Halo. Ya. Sayang, hai sayang. Kalau mbak cerita kasih bye-bye saja cukup, Wak. Kalau mbak cerita, bye-bye saja cukup, Wak. Gitu. Bye-bye. Mbak cerita sama dengan apa ini? Sorry ya. Aku orangnya enggak romantis. Aduh. Baik, Indri terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Anda bisa berhubungan lagi dengan Norman setelah ini. Terima kasih, Indri. Saya ajak Anda mengobrol dengan atasan Norman Kamaru, yaitu AKBP Anang Sumpena, Kasat Brimob Polda Gorontalo. Selamat malam, senang bertemu Anda. Malam. Jadi silakan. Jadi Anda harus bekerja keras di sini begitu ya? Betul, Pak. Ngomong-ngomong, anak buah Anda sekarang begitu terkenal. Pak Anang, Anda kerepotan nggak punya anak buah yang begini? Tidak. Nggak kerepotan? Malah saya merasa bangga punya seorang anak didik saya yang bisa diterima dan diharapkan keberadaannya di sisi masyarakat. Iya. Di Tuntung Kamor ini sering menyarankan kepada pimpinan yang ada di lapangan. Oh iya? Iya. Apa sarannya? Kemudian
bagaimana kalau saya menghibur atau mencerahkan teman-teman saya yang sedang kelelahan, kepanasan, gitu. Pada dia juga kelelahan dan kepanasan. Betul. Tapi ya, masih mau nyanyi lagi. Masih mau nyanyi dan menari. Lalu apa usul Anda selanjutnya? Saya bilang ya boleh. Saya yakin setelah dihibur oleh saudara kita ini, rekan-rekan yang lainnya timbul semangat baru sehingga siap untuk mengatasi tugas-tugas yang akan datang. Oh, okay. Tetapi biasanya Brimob itu kan urusannya kedisiplinan, mengatasi jika ada gangguan keamanan, kalau perlu dengan ada senjata begitu untuk memastikan tidak ada gangguan untuk masyarakat. Tapi kemudian wajah itu berubah karena Norman jago menari, bernyanyi dan sebagainya. Apa kemudian sesuai yang harus dilakukan? Program dari institusi kami, Mas, sekarang ini sudah masuk ke partnership building, yaitu membangun suatu kemitraan dengan masyarakat. Di sini pun sudah dibuktikan oleh Brimob Norman Kamaru bahwa paradigma lama di kepolisian, yang apalagi di Brimob khususnya, yang dikenal kaku, angker, sering jaim mungkin, sangar. Nah sekarang ini sudah berubah, dari arogan sudah menjadi humanis. Norman, Anda punya kepala saat Brimob seperti ini, apa komentar? Saya sangat senang ya. Siap gerak, laksanakan komandan. Demikianlah dengan Norman Kamaru dan juga dengan Kasat Brimob KKBP Anang Supena, Kasat Brimob Polda Gorontalo. Kami akan mengajak Anda untuk bernyanyi dan juga menari bersama dengan Norman Kamaru. Bahkan kalau perlu juga dengan komandannya juga, dengan sebuah lagu Syahrukh Khan. Namanya Koi Mil Gaya kalau tidak salah. Ya, kita nari bersama sekaligus akan menutupi perjumpaan kita di satu jam lebih dekat pada hari ini. Kita dengarkan bersama dan kita menari bersama. Silakan.